Jadi hari ini kita nak cerita tentang iman. Bagaimana nak memelihara iman kita. Banyak orang menyangka bahawa dia seorang beriman, tapi bila diuji keimanan mereka oleh Allah menerusi solat, ibadah, kesusahan, penyakit dan sebagainya, ternyatanya mereka tidak memiliki iman sebenar-benarnya. Mereka menyangka mereka beriman kerana mereka beriman secara keturunan. Bapanya Islam, maka dia pun Islam. Iman perlu diusahakan untuk memperolehinya. Islam memang Islam, tapi iman belum tahu lagi. So sebabnya kalau mengucap, mengucap dah. Solat, solat jugalah. Ada time dia solat, ada time dia tak solat. Saya pergi ke Kemboja, tuan-tuan. Saya pergi ke Kemboja masa beberapa tahun. Kan yang Melayu campa tu, kan kaum cam lah, cam Melayu kan. Siapa pergi dia tahu lah. Rupa-rupanya di Kemboja ni dia ada yang cam 5, ada cam 7. Melayu cam tu ada cam 5, ada cam 7. Saya tanya cam 5 tu macam mana, cam 7 tu macam mana? Cam 7 tu dia semayang 7 kali seminggu. Mana sekali sehari dia? Nah, tu cam 7 nama tu. Yang cam 5 tu macam kita, dia semayang 5 kali sehari. Ada. Tuan-tuan fikirlah tu, tuan-tuan. Masa kita pergi ke Kemboja tu tengok memang kesian. Dan alhamdulillah sumbangan seluruh dunia banyak bagi dekat Kemboja ni, termasuklah Malaysia. Dan terutamanya yang paling tak tahan kata mufti Kemboja tu, Datuk Haji Kamarudin. Dia kata apa? Dia paling tak tahan banyak betul sumbangan orang bagi masjid dengan surau. Berebut masjid dengan surau. Tapi sudahnya dia kata tak nak lagi dah, tak nak. Jadi kalau nak bagi sumbangan tuan-tuan, siapa yang pergi sana, tanya dulu mufti apa keperluan dia. Kalau keperluan dia tentu nak buat tempat duduk, sekolah ni nak repair, bagi tahu. Sebab sumbangan kadang-kadang bila terlalu banyak masjid dah orang pula tak ada. Tu masalah dia. Dulu gaji mufti negara Kemboja, mufti negara bukan mufti negeri ya, mufti negara Kemboja RM500 sebulan. Tuan-tuan fikirlah nak jaga satu Kemboja. Tuan-tuan bandinglah dengan mufti negeri dalam Malaysia. Siap driver, siap office, siap apa kan. Alhamdulillah, sebab cara kita jaga agama ni lain. Tetapi baru-baru ni naik, alhamdulillah, sebab presiden dia, presiden di Kemboja dah mula nampak orang Islam banyak bagi undi menangkan dia. Jadi kampung-kampung dah mula naik, guru-guru agama dah mula dapat yang lawan tinggi sikit lah, sikit lah, taklah setinggi mana lah, tapi tinggi kat lah dia naikkan. Jadi banyak lah, tadi nak cerita kan macam-macam jenis orang kan. Dari segi Islam mungkin Islam, tapi iman belum tahu, kita kena usaha untuk mendapatkannya. Iman merupakan kurnian Allah kepada hamba-hambanya yang terpilih, dan ia merupakan nikmat paling besar dan tidak ada tolak bandingnya, serta tidak dapat dinilai dengan harta seisi dunia. Itu sebabnya kalau kita tengok tuan-tuan, cara mendapatkan iman ni bila dapat kepercayaan ni dalam masuk Islam. Sebab siapa yang Islam daripada kecil? Lain. Lain. Kan lain. Tapi kalau orang tu dah besar tu tengok, dah dewasa baru dia dapat Islam. Lain. Saya ceramah di, dia buat ceramah, saya pergi umrah pada tahun, saya tak ingatlah, saya ingatkan masa tu saya pergi kali ketiga. Kali ketiga saya tersempat dengan dua beradik Cina Mu'alab. Dia baru masuk Islam. Dia kata, "Ustaz, doa-doa lah sama adik-beradik kami, ada dua orang. Kan, lagi ada kami ni ada empat orang, ada dua orang lagi belum masuk Islam. Tapi tu tak apalah, kami boleh lah ni. Tapi kami risaukan mak kami," dia kata. "Ustaz, doa lah biar mak kami pun dapat masuk Islam. Kami puas pujuk." Tapi mak dia kata, "Alah, tak apa. Kalau kau nak sangat, kau tanam je aku macam orang Islam tu," dia kata. "Tapi aku tak payah masuk Islam." "Tak apa," dia cakap macam tu. Mak dia kata macam tu. Tapi dia menangis masa dia cakap. Abang Adam Qari tu tengok kan, alhamdulillah dia masuk Islam. Tu yang malu tu kadang. Banyak kes dalam Malaysia ni bila berkahwin campur kan. Kahwin bukan Islam ni anak, dia masuk Islam sebenarnya kahwin orang Islam. Banyak juga kes yang masuk Islam tu lebih taat daripada orang yang ajak dia masuk Islam dengan perkahwinan ni. Nah, tu sebabnya kadang. Tu yang malu tu. Jadi dia rasa kecewa dengan suami dia. Suami pun tak ajar dia. Bini pula lagi taat daripada dia. Nampak kan? Tu adalah. Ada yang dua-dua hanyut pun banyak agak tuan-tuan, banyak juga kan. Jadi bagaimana nak mendapatkan iman? Yang pertamanya melalui mujahadatun nafs, maknanya dengan cara berjuang menentang hawa nafsu, hawa nafsu jahat, dan melawan bisikan syaitan yang sentiasa mengajak dan mendorong kita ke jalan kejahatan. Allahu akbar, Allahu akbar. Maghrib,
Allah lambat dah ni, lambat ni nak pergi, nak pergi masjid ni, pergi masjid ni. Syaitan pun bisik, alah relax lu. Alah, sempat lagi tu. Biasanya lambat semayang tu. Kita pun relax lah balik. Ha, dia berjaya pujuk. Nafsu pun cakap, tak ya pula kan. Lewat sikit pun tak apa. Lepas tu dah jalan dalam perjalanan. Dalam perjalanan, aduh tak sempat, tak tidak, sebab tidak. Tak apa, yang penting kau pergi. Ada pula satu bisikan lagi. Yang penting kau pergi. Tak ya pula, slow dah balik. Tadi nak cepat, slow balik. Sampai kat majlis, Allah macam bunyi, macam dah rakaat ketiga dah tu. Maghrib. Tak apa, janji kau pergi. Orang tu langsung tak datang. Sudah ni masuk, orang dah habis semayang. Orang dah bersalam salam dah. Tak apa dah. Yang penting orang tak tahu pun kau dah semayang ke belum. Langsung tak semayang tu dah. Nampak? Macam tu tu. Kena kuat lah. Kena kuat. Kan? Bukan senang tuan-tuan. Kan? Nak-nak pula, bisikan-bisikan ni pula, dia datang kan, time kita tengah, baru aja nak memulakan kebaikan. Aku ingat aku nak sedekah lah. Nak sedekah lah. Ingat nak bagilah. Kalau aku bagi ni tinggal RM10 baru. Tak apa. Belum pernah lagi sedekah memiskinkan orang. Wah, dia dengar, dia ingat ceramah tu. Belum pernah ceramah apa ni, sedekah memiskinkan orang. Baru dia jalan, tiba-tiba bini dia cakap, bang, jadi tak bang kita nak makan kat luar ni? Nak makan kat luar ni kan kurang-kurang RM30-40 tak lagi ni. Langsung tak jadi, bagi RM100 ni. Kurangkan RM50. Mak makan dulu ke pergi masjid dulu? Kalau dia pergi masjid dulu tadi, ada harapan dia masukkan duit tu. Tapi makanlah dulu bang, makan berlebih pula langsung RM70 bayar pula. Daripada RM40 jadi RM70. Dah tinggal RM30. Bagi minyak RM10 sudah RM20 tuan-tuan. Nampak tak? Tu nasib baik bagi buatlah. Kan? Latihan-latihan untuk mendapatkan perjuangan nak melawan hawa nafsu ni, yang pertama takhalli, iaitu berusaha berjuang membuang segala sifat jahat atau membersihkan jiwa kita pada sifat jahat. Bersihkan diri kita. Tu takhalli, nak buang benda-benda tak elok dalam hati kita. Tamak, buang. Sombong, buang. Kan? Sentiasa benar tamak ini hak orang lain, ingat macam tu. Buang. Kan? Sombong, buang. Tak ada apa-apa lah ni. Tak ada apa-apa. Baru semalam cerita tentang hati kan. Tapi hari ni, sombong. Buang. Tak adalah, tak ada apa lah. Dia baru jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Dia kata, kena dengan speaker ni sedap betul suara aku. Dia kata, bila dia cakap macam tu, habis lah. Kan? Act pula dia. Kan? Lepas tu belum cerita lagi benda-benda lain. Sombong dengan kereta. Kereta aku baru macam berkilat nak. Wahala azian. Kan? Tapi, sebab benda kecil, kadang kita sombong untuk benda tak ada apa-apa. Hui, kopiah aku. Kopiah tak ada benda pun. Kan? Sleeper nak. Sleeper tu. Tahu daripada mana beli tu. Sleeper tu beli kat Australia tu. Oh my. Kan? Dia kata beli kat Australia. Tengok cap dekat bawah tu dia tak perasan. Rupanya pada tengah tu. Mayang tu. Kan? Tapi nak sombong punya hal tu kan kira. Dengan kira. Sombong baju. Ui cantik baju aku ni. Buntang mata orang. Tempah baju sepapan-sepapan tempah. Nak pakai raya tahun lepas. Tiba-tiba PKP. Padan muka tak boleh pakai. Kan? Ni je apa? Antaranya lah. Dan begitu juga buang perasaan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki, dua-dua pakai. Jadi, apa Nabi pesan? Hasad mampu memakan kebaikan, umpama api membakar kayu. Yang kedua, tahalli. Tadi tahalli, di tahalli. Kan? Tahalli ni, isi jiwa kita dengan benda-benda baik pula. Dah buang benda jahat, isi benda baik. Macam kereta kita lah. Bila kita servis kan, dia kata, nak tak flush, cuci habis. Boleh keluarkan semua minyak-minyak, minyak hitam tu tak ada tambah lagi dah. Buang kosong betul-betul. Baru masuk minyak baru. Boleh macam enjin tu. Barulah masukkan benda-benda baik. Sedekahnya datang masjid. Iya tuan-tuan. Tuan-tuan cuba buat. Ini masa paling baik sekali. Datang daripada subuh sampai isyak. Pastikan berjemaah. Jangan tinggal. Cuba kita letak target.
40 waktu berturut-turut berjemaah tanpa gagal. Cuba tengok 40 waktu, cuba catit, cuba buat tengok, boleh tak? Arwah arwah Haji Amil Azmil Mustafa pun boleh capai. Tuan-tuan tak boleh, tuan-tuan kena buat, tuan-tuan. Tengok macam mana pun nak berjemaah juga. Kalau mak dah tak sempat ni, panggil anak-anak, mari kita jemaah kat rumah, kita berjemaah. Janji mesti cukup 40. Boleh nak buat? Cuba lah, kan? Masa tu lah ujian datang. Ujian datang. Alah abang, tak pula janji semangat, janji cepat-cepat sudahlah, nak berjemaah pula. Abang tu ujian-ujian ni. Eh? Kan setelah pembersihan selesai, kita isi pula benda yang baik. Dan ketiga, tajalli, iaitu peringkat merasa nikmat. Rasa nikmat bila meninggalkan atau membuang benda-benda yang tak baik. Dan begitu juga merasakan nikmat apabila kita melakukan benda-benda baik dengan mengagungkan Allah. Jadi makna kata semua dia rasa nikmat. Dia tinggalkan benda tak baik pun rasa nikmat, dia buat benda baik pun dia rasa nikmat. Dia tak ada rasa berat. Aduh, kena semayang kat masjid dah pula. Aduh, dia tak rasa berat macam tu. Habislah duit aku ni, kan? Saya dulu waktu keluarga saya cakap dengan mak saya, waktu saya pergi umrah dulu kali kedua pergi dengan mak saya, pergi dengan adik saya. Masa tu saya cakap dengan mak saya waktu lepas makan tengah hari tu, mak ingat nak bawa lah keluarga kita yang susah-susah tu, nak bawa pergi umrah lah. Nak belanja dia orang yang susah tu. Mak saya kata, kau dah cakap kat Madinah ni kau kena buat tau. Oh, mak saya cakap, memang nak buat lah ni. Akhirnya pada hujung 2018 saya sebelum buat lah. Kira 15 orang menung tu kan. 15 orang lah. Ramai pula yang susah dengan keluarga ni. Kira-kira termasuklah ada saudara-saudara yang dah masuk senarai insolvensi, ada senarai ni. Tak apalah, pergi kat bank, keluarkan duit, keluarkan cek apa semua bagi. Dua menung. Yang pertama saya, yang kedua buku akaun tu. Menung tu kan. Menung. Tak fikir, tak bayangkanlah 15 orang tu kan. Kan? Ni cerita betul, sebagai manusia ni saya beritahu betul. Nak kata tak ada baik sangat dalam suruh debat ni, ada terasa jugalah. Tapi saya fikir, saya tinggal, padan muka aku. Aku ceramah sedekah tak pernah miskinkan orang. Padan muka aku. Saya kata tu. Tapi saya kata tak apalah. Tapi bila keluarga tu berkumpul dekat KLIA, dah kumpul semua keluarga, anak-anak hantar, tengok dia orang, muka dia orang tu kan, dah hilanglah sikit rasa hilang duit tadi. Tapi bila sampai di tanah suci, dia orang menangis, tengok air mata dekat muka dia orang semua menangis ni, langsung tak rasa apa, tuan-tuan dan puan-puan. Langsung tak ada apa. Hilang rasa duit tak ada tadi. Tak ada. Tak ada rasa apa. Alhamdulillah, tuan. Tapi bila sampai balik dalam kat Malaysia, dalam 2-3 bulan lepas tu, Allah ganti balik duit saya. Masa tu tak adalah dalam hati cakap mujur balik modal, tak adalah. Tapi masa tu saya sebut, siapa lagi lah yang aku nak tolong lepas ni, tolong jangan angkat tangan. Jadi tu dia. Jadi dia rasa nikmat, orang yang dapat membuang sifat jahat dan dapat pula menghias dirinya dengan benda-benda baik, maka Allah akan singkap hatinya, dapat merasa nikmatnya beribadah dan nikmat sentiasa mengingati Allah dan sentiasa ingin membuat kebaikan. Tu dia. Dia menangis, dia ingat dosa-dosa dia dulu. Banyaknya dosa aku. Aduhai, kata kan dia ingat. Kan dia rasa apalah benda-benda baik aku nak buat lagi ni. Bulan puasa ni dia dah berazam, dia dah simpan asing duit siap-siap dah. Ini setiap hari aku nak pergi beli kuih hantar dekat masjid dekat surau untuk buka puasa. Dia dah letak dah target dia. Dia letak target tu pun dah dapat pahala dah. Itulah sayangnya Allah kat kita. Benda baik, niat Allah dah kira dah. Tapi benda jahat, niat tak kira lagi selagi tak buat. Tapi kalau kita buat benda jahat tu, Allah Ta'ala kira, malahan orang yang mengikut perbuatan jahat tu dapat saham berterusan. Kalau kita ngajar pula, macam mana cara nak menipu, contohlah kan.